yang belum di atas 60 tahun atau 70 tahun hanya masuk alam. 25 orang yang lolos validasi. Nah, tapi nak yang lemah baik kena aku nih harap beton. Harap beton menape dari aku menginformasikan untuk kami beton. Jadi kalau misalnya itu patokan pada ini patokan wahana aku nih. Wahana 86 berarti ini mungkin PKH atau Pira. PKH pasti PKH jumlahnya lebih banyak. PKH yang lewat bank ada 31. Lewat bank ada 31, tapi lewat bank di Dayu kagupa-gupa nih napra. Mia gua kai kayak ditolong menginformasikan. Kira-kira nih ada saldo atau take. Kalau saldo no nanti menginformasikan, take juga menginformasikan. Karena gua mau geria apa? Data update data untuk gagal transaksi ini jangan sampai masih para aparat desa bebas akhirnya nomor asli nah ini tuh para dari akun bos morning bantuan yakin piatu ini kepala desa Murin Enolho itu tapi sama saja nih jumlahnya yang begitu banyak, tetapi kadang yang hadir pada saat pertemuan juga hadir naik juga kehadiran juga lebih dari setengah. Setelah titik pertemuan, Mio juga berdoa banyak supaya bantuan ini tetap cair, jalan cair. Nah, aku akhir dari PT Pos, ini memang kita di penyalurannya satu kali jadi itu ya, bapak ini hekudonya udah, tapi kalau misalnya yang dari bank, ini kadang ketika dana bansos belum dana bansos sudah masuk, pendampingnya belum mendapatkan informasi bahwa itu apa bansos tahap 1 ada dapat informasi bahwa ada bantuan sembako yang masuk.